Halo guys, kamera on. Ini kali ini gue mau coba bawa motor ZX25R dengan knalpot Optin Racing ini masuk ke dalam perumahan. Kira-kira reaksinya gimana ya? Semoga aja nggak kena timpuk warga ya. Aduh. Soalnya nih knalpot berisik banget sih. Dilihatin norak-norak nggak ya? Coba pelan-pelan. Berisik banget kalau digas nih guys. Cuman kalau gua idle ya pas gas karena turunan jadi nggak terlalu berisik. Sumpah ini gue sih ngerasanya berisik ya knalpot ini ya, tapi gue nggak tahu kalau misalnya ada warga yang lihat ini berisik apa enggak. Anak-anak kecil ngelihat. Kamera on lagi guys, ini gue mau nyoba masuk ke perumahan teman gue di Bondowoso. Kira-kira aman nggak pakai knalpot Austin Racing ya? Duh. Oh, ini nih perumahan apa ini ya? Gua nggak tahu sih. Daerah Taman Sari Bondowoso guys. Oke.
sepertinya nggak ada masalah ya guys, dipakai di perumahan, nggak ada yang marah-marah tuh soalnya. Ya asal jangan terlalu digebel lah di perumahan, gue rasa sih aman-aman aja ya. Kalau suara keras nggak apa-apa kan, cuman sekilas doang ya. Kecuali kalian ngegas-ngegas dengan RPM tinggi di dekat rumahnya orang ya pasti dimarahin sih. Cuman kalau RPM rendah gini 2000-4000 RPM, insya Allah aman lah ya. Oke, aman guys. Jadi kesimpulannya nggak ada masalah sih knalpot kayak gini dekat tempat tetangga. Jadi kesimpulannya kayaknya sih nggak ada masalah ya knalpot seperti ini di sama tetangga gitu. Lagian ini 4 silinder, biasanya suaranya agak lebih merdu lah ketimbang yang 1 silinder atau 2 silinder ya. Jadi nggak terlalu sampai gimana-gimana di telinga biasanya. Ini jalanannya agak sedikit jelek, pelan-pelan guys. Oke guys, mungkin segitu dulu aja ya untuk review knalpot Austin Racing masuk ke daerah perumahan. Kayaknya sih aman-aman aja ya, nggak ada masalah kok. Oke, semoga kalian suka. Oke, semoga kalian suka. Sampai jumpa di video yang lain guys. Bye bye, thank you guys.